Assalamualaikum. Hai, assalamualaikum. 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 Siapa yang menonton live nanti, adik? Slow sikit, adik. Slow sekejap. Sekejap je, ibu live sekejap. Hai, assalamualaikum. Okey, siapa yang menonton live nanti malam ni, bolehlah like, komen dan share live nanti untuk hari ni, okey? Okay, assalamualaikum. Okay, okay. Hari ni tajuk untuk hari ni adalah kenapa argan oil bagus untuk masalah kulit kering, dan argan oil ni boleh melembapkan kulit kita. Okay. Argan oil ni selain bagus untuk kulit berminyak, okay, kulit kering, masalah eczema, masalah luka, okey, lagi masalah masalah pori terbuka, jerawat, jeragat ni, dan macam-macam lagi lah masalah yang boleh argan oil merawat. Okey, sebelum ni Wati pernah bagi tahu, Wati pernah share di live-live yang sebelum ni. Okey, argan oil ni dia 100% asli tanpa campuran bahan kimia. Okey, argan oil ni 100% asli tanpa campuran bahan kimia. Okey. Kandungan yang ada dalam argan oil ni dia ada 9. Okey, 4 daripadanya bagus untuk melembapkan kulit kita. Okey, kulit kita kering ni bila kita pakai argan dia akan melembapkan kulit kita. Okey. Okey, yang pertama kandungan yang pertama, okey, 9 daripada 4 tu dia ada 4 yang bagus untuk melembapkan kulit muka kita. Okey, yang pertama asid linoleic ni. Asid linoleic ni fungsi dia fungsi dia pelembap semula jadi kulit muka kita. Okey, steroid ni fungsi dia adalah untuk mengekalkan kelembapan kulit kita. Mengekalkan kelembapan pada kulit kita. Okey. Vitamin E. Okey, vitamin E ni dia bagus untuk kulit muka. Semua orang tahu vitamin E ni bagus untuk kulit muka kita, okey. Vitamin E ni dia adalah salah satu kandungan yang terdapat dalam argan oil. Okey, dia sangat-sangat tinggi. Okey, vitamin ni sangat-sangat tinggi. Dia 3 kali ganda lebih tinggi daripada kandungan vitamin E yang terdapat dalam minyak zaitun. Dia lebih tinggi, 3 kali ganda lebih tinggi daripada vitamin E yang terdapat dalam minyak zaitun. Argan oil ni dia orang kata dia memang baguslah. Vitamin dia memang bagus, vitamin E dia memang bagus untuk kulit muka kita. Untuk kulit kita, untuk muka ke, untuk luka-luka ke, dia akan menyembuhkan dan akan melembapkan sekali kulit kita. Okey. Asid lemak ni pula dia berfungsi sebagai pelembap. Okey, berfungsi sebagai pelembap. Okey, kita sedia maklum bila argan oil ni boleh menyelesaikan masalah kulit kering. Okey, argan oil ni dia boleh menyelesaikan masalah kulit kering. Okey, tak mustahil lah bila Wati dapat feedback daripada customer, okey, yang mengatakan bila diorang pakai argan oil ni pada sebelah malam sebelum tidur, bila bangun pagi diorang akan terasa kulit diorang lembap, lembut macam kulit baby, ya, dia lembut macam kulit baby. Okey, kalau siapa yang pernah pakai, okey, sekarang siapa yang sedang pakai argan oil ni dia akan tahu.
Dia boleh melembapkan kulit muka kita, dia boleh melembutkan kan. Siapa kulit kering, eloklah pakai argan oil ni. Dia boleh melembapkan balik kulit muka kita yang kering tu. Okey, sebab kandungan yang ada dalam argan oil ni, kandungan dia yang ada dalam argan oil dia, fungsi dia dia untuk melembapkan kulit. Dia untuk melembapkan, Allah Akbar, langgar pula. Dia untuk melembapkan kulit kita. Okey. Okey, siapa-siapa yang mempunyai yang mempunyai masalah kulit kering. Aduh, adik. Yang mempunyai masalah kulit kering, okey, bolehlah ikhtiar menggunakan argan oil, okey. Menggunakan argan oil, ini argan oil dia. Siapa yang mempunyai masalah kulit kering, bolehlah ikhtiar menggunakan argan oil ni supaya dia boleh melembapkan balik kulit kita, okey. Apa sekarang ni pun kita kena minum air suam yang banyak sebab cuaca sekarang ni tak menentu, okey. Kalau macam cuaca panas dia boleh mengeringkan kulit kita juga kan. So kita kena minum air suam yang banyak, dan argan oil ni juga boleh melembapkan, boleh melembapkan kulit kita juga, okey. Lepas tu okey, siapa kita sebarkan okey lagi kebaikan argan oil ni kepada mereka yang tak tahu kebaikan argan oil ni pada kita. Bila kita dah pakai, kita akan tahu apa kebaikan dia pada kulit kita. Okey, kita sebar-sebarkan kepada mereka supaya tahu kebaikan argan oil ni. Okey. Itu saja sedikit, moga dapat manfaat sedikit sebanyak. Kebaikan argan oil yang boleh melembapkan, okey, yang boleh melembapkan kulit muka kita, kulit kita, kulit muka kita dan kulit kita sendiri, okey. So itu saja penerangan untuk masalah kulit kering. Argan oil boleh melembapkan kulit kita. So insya-Allah besok kita jumpa lagi. Itu saja penerangan untuk hari ini seberingkas. Terima kasih siapa yang join live Fatih untuk malam ini. Okey, assalamualaikum. Bye.